Jangan lupa like dan subscribe. Dan lupa pencet tombol loncengnya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya di channel Bayu Utama Motor. Kali ini saya akan mereview nih bos, body kit PRZ nih, sama bumper belakang Livina ya, sama bumper belakang Grand Livina. Oke, nah untuk kondisi yang pertama nih bos, kita bahas body kit dulu ya. Nah ini untuk body kitnya nih bos, ini punyanya Fortuner PRZ ya. Oke, nah ini barangnya nih bos, ini kondisi nampak luarnya ya tuh. Nah, ini kondisi nampak dari luarnya ya. Nah ini untuk kulit jeruknya nih, masih mulus ya bos tuh. Bagian kulit jeruknya nih, ini masih mulus ya tuh. Oke, nah ini kondisinya nih. Nah, oke, tuh. Ini nampak dari luar ya bos. Ini sama ya tuh, untuk kulit jeruk masih mulus ya bos, masih bagus. Oke tuh, nah ini sampingnya nih tuh. Oke, jadi ini kondisi body kitnya ya, punyanya PRZ bagian belakang nih, ini bagian belakang ya bos tuh. Masih mulus. Oke, nah untuk kondisi bagian dari dalamnya nih, nah ini untuk kondisi bagian dari dalamnya nih bos tuh. Ini barangnya original ya, TRD Toyota nih, ini Toyota, ini TRD nya ini original ya bos. Untuk kaki-kakinya nih, ini kaki-kakinya masih utuh, masih bagus ya bos tuh. Nah oke tuh, jadi ini kondisi nampak dari dalam ya tuh. Ini klipannya masih ada ya tuh, klipannya masih ada ya bos tuh. Oke, nah. Tuh. Ini kondisi nampak dari dalam ya bos tuh. Ini kakinya nih masih aman ya, masih komplit tuh. Oke, jadi ini kondisi body kitnya ya bos, kondisi body kit punyanya PRZ ya. Oke, jadi itu kondisi body kit PRZ nya ya, untuk kondisi nampak luar maupun nampak dalam, terus sama bagian kaki-kaki masih aman semua ya bos, masih utuh semua. Nah ini untuk bumper nih, ini punyanya Grand Livina ya, bumpernya Grand Livina bagian belakang juga ya. Oke, untuk kondisi nampak dari luarnya nih bos, nah ini kondisi nampak dari luarnya ya tuh. Oke, ini kondisi nampak dari luarnya ya tuh, masih mulus ya bos tuh. Ini barangnya ori ya, ini barangnya original, barang pernah baru bos. Oke tuh, nah ini kondisi nampak luar ya. Nah untuk kondisi dari dalamnya nih bos, nah ini buat ke bracket nih tuh, masih komplit ya, masih aman semua. Oke, tuh.
Nih kondisi nampak dari dalamnya ya. Masih bagus ya bos tuh. Oke, nah ini buat ke bracket nih bagian kiri. Masih aman juga ya tuh. Masih aman ya bos. Oke, tuh. Ini barangnya original ya nih. Nah, Nissan. Oke, ini barangnya original ya. Oke, jadi ini kondisi nampak dari dalamnya ya bos. Untuk dudukan bracket kanan kiri masih utuh semua ya, masih bagus. Terus ini buat kaki atas nih, sama ya, masih bagus juga ya bos. Tuh, oke. Tadi untuk kondisi bagian luarnya aman ya bos, masih bagus juga. Untuk kondisi nampak dari luar aman ya. Tuh. Masih mulus ya bos. Tuh. Oke, jadi itu kondisi bumpernya ya. Untuk nampak luar maupun nampak dalam, insya Allah masih bagus semua ya bos. Ini barangnya barang ori ya. Bumpernya bumper Livina bagian belakang. Oke, jadi itu tadi kondisinya ya, kondisi body kit PRZ bagian belakang, terus sama bumper Grand Livina bagian belakang juga. Kondisinya insya Allah masih bagus semua ya bos. Oke, ini buat pesanan orang Medan nih. Sekarang mau dibungkus. Untuk yang mau tanya-tanya seputar spare part mobilnya, silahkan bisa langsung hubungin aja ya. Untuk nomor kami sudah ada di deskripsi. Untuk lokasi di Sunterjaya, Jakarta Utara. Bagi yang mau ke tempat juga bisa ya bos. Langsung aja buka di map Bayu Utama Motor, bisa langsung nyampe ke tempat. Oke, sekarang lanjut pembungkusan nih bos. Oke, sudah mulai pembungkusan nih. Kita satukan satu-satu ya. Ini bumper sama body kit ya. Terus ini ada spionnya nih di sini nih. Nah, pojokannya sudah dikasih kardus ya bos tuh, biar aman. Sekarang tinggal dikarungi nih. Nah, sekarang tinggal dikarung nih bos. Tinggal dirapihin ya. Ini yang tadi ya, yang tiga jadi satu, spion, body kit, sama bumper belakang. Oke, sekarang tinggal dirapihin nih. Oke, untuk pembungkusan sudah selesai ya, sudah rapi nih. Ini tinggal kirim buat ke Medan. Bumper belakang Livina, body kit PRZ sama spionnya ya, sudah terbungkus rapi nih. Oke, sekarang tinggal dikirim nih bos, berangkat ke Medan. Hati-hati bang.